guys, kembali lagi bersama gue di channel Lil Mihawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Boboiboy Kuasa 7 akan melawan para pasukan Yakuza Imawari, Yakuza Momogumi, dan pasukan bos kantor pajak yang sedang beraliansi. Oke guys, langsung saja kita ke videonya. BTW menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen. Di video kali ini gue sedang memakai si Boboiboy Halilintar lagi guys. Dan sedang nongkrong di taman bersama Yutamio. Cuman Yutamio itu lagi main berdua tuh. Yutamio, kita pulang yuk. Bosen main di sini mulu Yuta. Enggak, aku masih lagi asik main di sini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku pulang nggak apa-apa ya. Iya, silakan Boboiboy, hati-hati ya. Aku pulang dulu ya Mio. Iya, hati-hati kak Boboiboy. Iya Mio. Bentar, kok ada telepon? Ini telepon dari siapa sih? Bentar. Telepon dari Mr. Hilmi. Halo Mr. Hilmi, ada apa ya? Boboiboy, kamu bisa nggak sekarang pergi ke kerajaan Mr. Hilmi? Emangnya ada apa Mr. Hilmi? Ya, kamu diundang sama Mr. Hilmi untuk makan-makan di kerajaan Mr. Hilmi. Wah, emang Mr. Hilmi punya kerajaan? Di mana emang kerajaannya Mr. Hilmi? Kamu belum tahu ya kalau kerajaan Mr. Hilmi itu di belakang kerajaan samurai. Kamu tahu nggak kerajaan samurai di mana? Aku tahu, itu di pegunungan bukan? Ya, betul, di pegunungan. Kalau kerajaannya Mr. Hilmi itu di belakangnya kerajaan samurai. Kamu belok aja dah, belok ke kanan. Kamu kan menuju ke kerajaan samurai. Terus kamu ada belokan, belok kanan aja. Ntar kamu nyampe di kerajaannya Mr. Hilmi. Okelah, baiklah Mr. Hilmi. Siapa aja yang diundang? Cuman Boboiboy Kuasa 7 aja ya. Oke, baiklah Mr. Hilmi, aku segera ke sana. Kerajaannya namanya apa Mr. Hilmi? Pales. Palac. Bukan. Ya, betul. Itu kerajaan Mr. Hilmi. Ya, itu kerajaan Mr. Hilmi. Oke deh Mr. Hilmi, makasih ya Mr. Hilmi. Iya, sama-sama. Jangan terlalu lama ya kesininya. Nanti makanannya keburu habis loh. Iya, siap Mr. Hilmi. Waduh, diajak makan-makan di kerajaan Mr. Hilmi. Wah, dia ternyata punya kerajaan. Buset dah. Tapi kenapa si Yutamio nggak diajak ya? Tapi nggak apa-apa deh. Aku akan mengajak Boboiboy yang lain. Halo. Kalian diundang loh. Kalian diundang sama Mr. Hilmi loh, Apa sih datang-datang teriak-teriak? Kalian diundang sama si Mr. Hilmi. Wah, diundang apaan tuh? Sama si Mr. Hilmi diundang makan-makan. Makan-makan di mana emangnya? Makan-makan di kerajaannya Mr. Hilmi. Buset, emang Mr. Hilmi punya kerajaan? Iya, dia punya kerajaan. Waduh, sejak kapan dia punya kerajaan? Iya, sejak kapan ya? Kita tidak pernah tahu kalau si Mr. Hilmi punya kerajaan. Iya, sama, aku juga nggak tahu. Apakah jangan-jangan selama ini kalau Mr. Hilmi itu tidak ada, si Mr. Hilmi lagi di kerajaan ya? Bisa jadi. Bukan di kampung. Tapi si Mr. Hilmi emang kadang di kampung sih. Kan aku pernah ikut sama si Mr. Hilmi ke kampung juga ya. Oh iya, mungkin saja dia kadang diam di kerajaan, kadang diam di kampung. Bisa jadi gitu kan? Ya, kayaknya bisa jadi gitu. Ya, bisa jadi gitu. Guys, langsung saja kita ke kerajaan Mr. Hilmi yuk. Ayo. Katanya ada banyak makanan loh di kerajaannya Mr. Hilmi. Wah, makanan? Seriusan? Waduh, pas banget ya, ini aku lagi lapar nih. Wah, kayaknya makanannya apa ya di kerajaan Mr. Hilmi? Mungkin makanan yang mewah-mewah gitu. Bisa jadi makanannya mewah. Iya, mumpung lapar nih. Betul. Betul banget. Oke, semuanya ikutin aku nyetirin ya. Iya, silakan. Ayo, ikutin aku. Kita memakai mobil andalan kita yang bisa berkapasitas 8 orang. Iya, ini telah menjadi mobil andalan kita selama beberapa tahun. Bang. Lihat-lihat dong kalau jalan. Iya sih, abang itu ngeliat-liat ya. Sama kamu juga ngeliat-liat, Boboiboy Halilintar. Aku lihat-lihat kok. Tapi ya sambil ngelamun juga sih, aku juga salah sih. Nah, kan betul kan? Iya, maaf. Di mana emangnya kerajaannya si Mr. Hilmi? Di belakang ini, di belakang kerajaan samurai. Di belakang kerajaan samurai. Kerajaan samurai itu yang di gunung itu bukan? Iya, betul. Terus kamu emang tahu jalannya di mana? Ya kata si Mr. Hilmi sih, kalau aku jalannya lewat ingin pergi ke jalan kerajaan samurai, nanti kalau ada belok kanan, tinggal belok kanan aja. Ini bukan sih? Kayaknya bukan ini deh. Kayaknya di sebelah sana lagi deh. Emang kamu tahu gitu? Enggak sih, aku cuma nebak-nebak doang. Ternyata belok kanannya ada dua ya. Ada belok kanan pertama dan belok kanan kedua tuh. Iya, dan masih ada tuh di depan sana ada belok kanan. Terus belok yang benar belok kemana ya? Kalau gak salah kalau lurus itu beloknya ke pegunungan ya? Pegunungan air panas kalau gak salah.
Kalau kesini kali, kali belok kesini kali. Ya ya ya, mungkin kesini. Wah, itu bukan. Wah, gede banget tuh. Iya iya iya, itu gede banget ya. Kerajaannya ya. Wah, kita parkirnya di mana nih? Gak tahu. Masuk, coba masuk. Wah, gede banget, buset. Ada tamannya. Kita parkir di mana nih, teman-teman? Gak tahu parkir di mana ya? Kayaknya parkir di ini. Nah, ada parkiran ternyata. Wah, parkirannya luas banget ya. Wah, kerajaannya ini emang keren banget, kerajaan si Mr. Ilmi. Iya, iya, pasti keren banget nih kerajaan si Mr. Ilmi. Wah, itu lihat guys, ada helikopter juga di kerajaan Mr. Ilmi. Kita sebelum ke Mr. Ilmi, kita coba ngendarain helikopter ya. Kita itu helikopternya mampu enggak ya buat 8 kapasitas orang? Wah, lihat sebelum kita ke si Mr. Ilmi, kita lihat aja di sini. Itu mobilnya keren nih guys. Buset, putih. Mobilnya warna putih tapi kualitasnya keren. Dan ini dia, helikopter Mr. Ilmi yang bangkunya cuma 6 orang, guys. Kita lihat aja, kita bisa enggak ya? Oh my god, ternyata helikopternya mampu menampung sebanyak 7 orang nih guys. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah, satu lagi di mana? Satu lagi duduk di mana? Coba turun. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, satu lagi itu duduk di mana? Bentar. Mengheran. Bentar ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh cuma 6. Satu lagi duduk di mana ya? Hah, aneh banget. Hah? Kok aneh banget sih? Nggak tahu dah. Pokoknya ini helikopter keren banget, bisa mampu 7 orang, nampung 7 orang. Kalau mobil itu nampung 8 orang ya. Yuk langsung saja kita ke kerajaannya si Mr. Ilmi. Wah, luas banget nih. Kita masuk lewat mana nih? Terserah kamu. Tahu nggak si Mr. Ilminya di mana? Nggak tahu. Kita coba lewat sini dah. Wah, keren banget tamannya juga ya. Assalamualaikum. Hey, kalian mau kemana? Kami Boboiboy, kami mau ke Mr. Ilmi. Oh, Boboiboy, silakan masuk. Mr. Ilminya ada di depan sana ya, lagi duduk di tengah-tengah. Oke, makasih ya. Wah, ada kucing. Kucingnya lucu banget lah. Kucingnya langsung berdiri menghormati kita. Kucingnya, buset. Wah, luas banget ya ini kerajaannya. Yo, coba kita ke atas. Wah, lampu-lampunya sangat megah sekali, teman-teman. Lah, satu orang lagi mana, teman-teman? Lah, Boboiboy, Gempa mana? Boboiboy Gempa kemana sih? Nah, kemana aja kamu Boboiboy Gempa? Maaf. Tadi aku kentut dulu di luar. Oh, kentut di luar. Udahlah, gak apa-apa. Yo, semuanya jangan berpencar. Ikutin aku ya, jangan berpencar. Iya, maaf. Yo, si Mr. Ilminya di mana? Wah, ini nih ruangan meeting yang sangat amat besar sekali. Ih, ada kucingnya lagi duduk. Ih, lucu banget guys. Lihat kucingnya lagi duduk tuh. Wah, lucu banget tuh kucing. Mana ya si Mr. Ilmi? Oh, itu si Mr. Ilmi kayak raja gitu ya. Apa dia emang benar-benar raja? Bisa jadi dia raja. Waduh. Halo Mr. Ilmi. Wah, para Boboiboy udah sampai nih. Kalian udah lapar belum? Kami udah lapar sih. Ya kan semuanya? Ya, kami lapar Mr. Ilmi. Ya, betul, kami lapar. Mr. Ilmi ini sebenarnya raja apa bukan sih? Aku sih orang biasa aja. Orang biasa aja tapi duduknya di tengah-tengah gini kayak raja. Ya, bisa disebut raja juga, bisa disebut orang biasa juga, tapi aku pengennya disebut orang biasa sih. Wah, kayaknya dia raja ya, raja di kota Sakura ya. Enggak juga katanya guys. Bohong. Hehehe. Ayo kita makan-makan Boboiboy. Di mana Mr. Ilmi makan-makannya? Itu di atas. Ayo. Di atas sana Boboiboy. Kamu duluan Boboiboy Halilintar. Iya, di atas sini Mr. Ilmi. Iya, di atas sana. Wah, kita bakal makan-makan apa nih Mr. Ilmi? Lihat aja nanti di atas. Kita lihat guys, kita makan-makan apa nih. Wow guys, kita makan-makan ayam utuh nih. Boboiboy Ijo ngapain itu kepentok tembok? Nah. Wow, Mr. Ilmi gak makan? Enggak, ini khusus Boboiboy. Oke deh, duduk langsung boleh Mr. Ilmi? Ya, silakan. Wah, pesta nih Mr. Ilmi. Ya, silakan makan. Ayo guys, kita makan guys. Wah, enak banget ayamnya. Buset, makasih ya Mr. Ilmi. Iya, sama-sama. Silakan habisin ayamnya. Iya, Mr. Ilmi. Wah, kayaknya ayamnya nggak bakalan habis nih Mr. Ilmi. Kita udah kenyang nih, ayamnya terlalu banyak.
Iya gak apa-apa, nanti Mr. Hilmi kasih ke kucing aja ayam ayam ini. Soalnya Mr. Hilmi punya 1000 kucing di sini. Buset, di mana Mr. Hilmi? Ada tempatnya, tapi itu tempatnya rahasia banget. Karena itu aset kerajaan ini. Wah, asetnya kucing ternyata. Iya, kucing mahal-mahal loh. Wah, ada 1000 kucing dan kucingnya mahal-mahal. Jadi kenapa Mr. Hilmi mengundang kita makan-makan di sini, Mr. Hilmi? Sebenarnya sih Mr. Hilmi ini mau bilang ke Boboiboy Halilintar kalau Boboiboy Halilintar ini bakalan ada eksperimen melawan Yakuza Himawari, Yakuza Momogumi, dan pasukan bos kantor pajak. Buset, mereka beraliansi, Mr. Hilmi. Ya, mereka beraliansi untuk mencoba mengalahkanmu, Boboiboy. Oh, gitu ya. Emang mereka di mana sekarang? Mereka sekarang ada di sekolah Sakura. Oh, oke, kalau gitu deh, Mr. Hilmi. Iya, kamu bersedia untuk melawan mereka? Ya, aku bersedia, Mr. Hilmi. Oke, kalau begitu. Tapi Mr. Hilmi, aku mau bilang sesuatu, Mr. Hilmi. Mau bilang apa? Boleh nggak helikopter Mr. Hilmi aku pakai? Oh, boleh, silakan. Itu kapasitasnya bisa beberapa banyak orang loh. Oh, seriusan, Mr. Hilmi? Ya, seriusan, pakai aja nggak apa-apa. Seriusan? Weh, guys, kita bakalan naik helikopter nih, helikopter Mr. Hilmi nih. Wah. Makasih Mr. Hilmi. Iya, sama-sama. Ya udah Mr. Hilmi, aku kesana dulu ya Mr. Hilmi untuk eksperimen. Iya, silakan. Nanti kalau kalian mau makan-makan lagi, kapan-kapan datang ke sini aja. Iya, siap Mr. Hilmi. Aku kira Mr. Hilmi enggak punya kerajaan. Ya udah Mr. Hilmi, aku duluan ya Mr. Hilmi. Iya, silakan. Makasih Mr. Hilmi udah ajak makan-makan. Iya, sama-sama. Wah, si Mr. Hilmi ini ternyata punya kerajaan segede ini ya. Dan punya pembantu yang sangat banyak sekali. Dan punya satpam juga. Iya, berarti kaya banget ya dia. Iya, makanya dia Lamborghini-nya aku pakai ojol aja. Oke, kita pakai helikopter nih teman-teman. Let's go. Wah, ini pertama kali aku pakai helikopter. Iya, pertama kali aku juga. Iya, ini pertama kali aku mengendarakan helikopter juga. Ayo, let's go. Mobil kita simpen di sini dulu aja ya, gak apa-apa. Iya deh, gak apa-apa. Yang penting kita naik helikopter. Iya, betul. Wah, helikopternya warna biru tuh. Kayak baju kamu, Boboiboy S. Ayo, semuanya. Mari kita naik helikopter Mr. Hilmi, oke? Let's go. Mari kita naik. Sup. Nah, wah, helikopter Mr. Hilmi. Jik. Ternyata itu Boboiboy. Ternyata. Kan kursinya ada 6 doang ya guys ya. Pantesan aku kebingungan. Di mana satunya lagi? Ternyata satunya lagi gitu guys. Lihat kayak Boboiboy coklat, kayak Boboiboy gempa. Kita beli ini dulu enggak sih? Beli apa namanya tuh? Coko Aba dulu enggak sih teman-teman? Ya, beli Coko Aba dulu. Wah, helikopter nih keren. Jik. Itu di atasnya markas Yakuza buat simpan helikopter bukan sih? Bukan, itu logo markas Yakuza. Oh, gitu ya. Kita lihat di sini. Oh, itu tuh mereka tuh. Tuh pasukan Yakuza tuh. Kita beli dulu Coko Aba, Beli Coko Aba dulu, kita parkirin dulu ini. Oke, semuanya, ayo mari kita belanja dulu yuk. Mari kita berbelanja. Kak, aku mau belanja Coko Aba. Buset, kamu kesini pakai helikopter ya? Iya, emang kenapa, Mbak? Oh, mohon maaf ya, itu parkirnya mahal banget loh. Ah, ada biaya parkir juga? Ya, kalau pakai helikopter pasti ada biaya parkirnya. Aduh, tapi ini bukan helikopter aku, helikopter Mr. Hilmi ini. Oh, helikopter Mr. Hilmi, ya udahlah nggak apa-apa, gratis aja. Ya udah, mana Kak, Coko Abanya 9 ya? Iya, ini dia. Ayo semuanya, mari kita makan Coko Aba. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama, jangan lupa bayar parkir. Ini punya Mr. Hilmi Kak helikopternya. Oke. Yo guys, mari kita makan Coko Aba. 1 Coko Aba, 2 Coko Aba, 3 Coko Aba. Semuanya teriakan Boboiboy kuasa 7. Hiya. Oke guys, kekuatan kita sudah muncul nih. Mari kita langsung saja pergi ke sekolah Sakura. Ayo guys, langsung saja kita ke sekolah Sakura untuk menemui pasukan Yakuza Himawari, Yakuza Momogumi, dan pasukan bos kantor pajak yang sedang beraliansi. Let's go. Mari kita lawan mereka. Let's go. Kita parkirin helikopter kita di sini. Oh, itu dia mereka. Banyak banget tuh mereka. Kita parkir dulu helikopter kita di sini. Awas kena mobil orang. Sip. Nice, mari kita mengobrol dulu dengan pasukan Yakuza Himawari, Yakuza Momogumi, dan pasukan bos kantor pajak. Buset, itu dia mereka guys.
Hey, ayo semuanya kita kesini guys. Oh my god, banyak banget nih pasukan mereka. Ada bos Yakuza Himawari, ada bos Yakuza Momogumi, dan ada bos kantor pajak di tengah-tengah. Buset. Halo bos kantor pajak. Ho 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 hoi. Halo, apakah kalian Bobo Boy? Ya, aku Bobo Boy. Kenapa? Bukannya kamu pernah melawan kami dan kamu kalah? Ho 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 hoi. Kami tidak akan kalah sekarang. Soalnya kami beraliansi bersama Yakuza Himawari dan Yakuza Momogumi. Ho 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 hoi. Kami akan mengambil alih eksperimen Mr. Hilmi. Ho 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 hoi. Tidak semudah itu. Kamu tidak semudah itu untuk mengambil alih eksperimen Mr. Hilmi. Langkahi dulu mayat kita. Betul kan Bobo Boy? Betul, betul, betul. Langkahi dulu mayat kita. Ya, 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 ya. Hei, para Bobo Boy. Apakah kalian sudah bersedia untuk kalah? Ya, apakah kalian sudah bersedia untuk kalah? Tidak, kami kesini bersedia untuk menang lagi. Ho 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 hoi, tidak semudah itu kalian untuk mengalahkan kita. Soalnya kita sudah beraliansi dan kita sudah menjadi lebih kuat dari biasanya. Ho 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 hoi. Aku tidak peduli, aku akan tetap mengalahkanmu. Benar kan para Boboiboy? Ya ya ya, betul betul betul. Mereka itu seperti kelihatannya easy banget buat dikalahin. Ya betul, kayaknya mereka easy banget buat dikalahin. Mari kita berkumpul dan berjajar dan kumpulkan kekuatan kita. Setelah kumpulkan kekuatan kita, mari hajar mereka. Kita tidak boleh membiarkan eksperimen Hilmi ini diambil alih oleh mereka. Ya ya ya, betul betul betul. Kita harus memberi pelajaran kepada mereka karena mereka ingin mengambil alih eksperimen Mr. Hilmi. Let's go. Ya ya ya, let's go let's go. Let's go let's go. Oke, Bobo Boy kuasa 7, apakah kalian sudah siap untuk menghajar para pasukan Yakuza Himawari, Yakuza Momogumi dan pasukan bos kantor pajak? Ya ya, kami siap, kami siap. Oke, kalau kalian siap absen dulu, absen dulu. Bobo Boy angin siap. Bobo Boy sonar juga siap. Bobo Boy api siap. Bobo Boy batu siap. Bobo Boy daun siap. Bobo Boy es juga siap. Oke, kalau kalian sudah siap, mari kita berkumpul di tengah dan mari kita hajar para pasukan Yakuza Himawari, bos kantor pajak dan Momogumi. Oke, kalian sudah berkumpul, sudah siap untuk menghajar Yakuza Himawari, bos kantor pajak dan Yakuza Momogumi. Mari kita hajar mereka karena mereka berani-beraninya ingin mengambil alih eksperimen Mr. Hilmi. Semuanya teriakan Bobo Boy kuasa 7. Mari hajar 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 hajar. Hajar 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 hajar. Lah, helikopter si Mr. Hilmi hilang. Eh Bobo Boy, helikopternya si Mr. Hilmi hilang. Gimana nih? Wah wah wah, siapa yang ngebasoka-basoka gua? Apaan sih lu? Berani banget ya lu ke gua. Lu belum tahu Bobo Boy Halilintar sekuat apa nih guys. Ini kan lagi berkumpul. Mari kita basoka. Puar. Lihat guys. Itu tangannya tadi ada yang panjang tuh guys. Dar. Oke sip, mantap. Kita basoka-basokain. Nice. Kita basoka yang di sini. Dar. Sip, udah terbantai kah? Tuh cepet banget terbantalnya guys. Tapi itu bos kantor pajak lihat lagi marah-marah tuh. Oh ini nih apa nih joget-joget di depan gua. Kamu mau aku basoka ya? Berani-beraninya joget-joget di depan gua. Nih joget lagi nih. Yang joget di basoka ya. Gak kena. Yang joget di basoka ya. Gak kena lagi. Nah kena kan. Aku juga kena sih. Lihat guys, bos kantor pajak dikepung oleh Bobo Boy kuasa 7 yang lain. Ini nih yang meledek-meledek joget-joget. Mari kita basoka teman-teman. Nah itu tuh yang di sini nih. Mari kita deketin dan kita mentalin. Sip, mantap. Mental, 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 mental. Mari kita hajar dengan menggunakan katana yang sangat-sangat super duper kuat ya. Mari kita hajar menggunakan katana yang sangat super duper kuat. Set, 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 set. Nah, mampus kau. Set, 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 set. Nah, mental, mental kan kau ke langit. Mana nih bos kantor pajaknya? Oh, di sana bos kantor pajaknya ya. Mari kita sikat, 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 sikat. Sikat, 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 sikat. Nah, wah ini nih Yakuza Himawari dan Yakuza Momogumi sudah terbantai. Anggota bos kantor pajak sudah terbantai juga. Tinggal sekarang bos. Oh ini nih belum, ini masih ada anggotanya nih. Set, 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 set. Nah, anggotanya udah meningsoy lagi. Nih yang di belakang ini yang joget-joget nih yang meledek mulu nih. Nah, kena kau ya, kena katana kau. Oh tapi masih belum meningsoy guys, lihat masih bisa joget-joget kamu ya. Itu bos kantor pajak ngejar aku tuh. Wow, dia marah karena anak buahnya aku gebugin guys. Oke, kalau begitu aku tidak takut sama kamu bos kantor pajak. Mari rasakan shotgun andalan. Ha, Bobo Boy Halilintar. Lah, pelurunya habis. Mana nih, nih, mari kita hajar terus sampai meningsoy. Oke, oh my god, darahnya lihat guys. Darahnya penuh banget. Oke, kita kayaknya harus melakukan sesuatu. Nah, di sini nih. Dia bisa naik, dia bisa naik. Oh, di sini nih. Dia enggak bisa naik ke sini nih. Bentar. Kamu mau mental dekat-dekat aku? Hah?
Dia mau mental kayaknya deket-deket si Boboiboy ini. Boboiboy kan kuat, tapi dia juga kuat guys. Sekarang dia punya perisai koin-koin. Mari kita tembaki. Mari kita habisi dia. Lah kok diam mulu? Nah, lah kok diam doang sih pak? Kita tembaki terus, bos kontur pajak. Lihat kuat banget darahnya, ini tebal banget. Berapa darah nih, berapa persen darah nih? Kayaknya dia punya 1000% darah, makanya kuat banget. Oke, apakah semuanya sudah terbantai? Sip, semuanya sudah terbantai. Siapapun tidak akan dibiarkan untuk mengambil alih eksperimen Mr. Hilmi. Oke guys, videonya sampai di sini dulu aja guys. Sampai bertemu lagi di next video. Oke guys, di next video si Boboiboy ini cocoknya lawan siapa guys? Coba komen. Thanks for watching.